Let's go, Kemon. Mana lu? Depan. Oh, yaudah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Balik lagi sama gua Akil dan biasa orang yang racunin gua. Mana tuh? Mana lu, Ri? Mana lu, di mana? Ih. Mana jauh? Oh, hilang, Ri. Jauh juga lu. Suara kenceng soalnya. Gua kata suruh berhenti dulu, orang malah ngegas anjing. Motornya nggak usah berhenti, maunya ngegas mulu. Waduh, ih, ampun. Ampun, NMAX kencang. NMAX cepat. Oh, itu loh dah. Iya, dan sekarang gua sama Ari. Iya, dan kembali lagi. Balik lagi sama kita di Anak WhatsApp Vlog. Ada yang beda nggak? Ada yang beda nggak? Beda lah dari yang terakhir di review. Anjir. Cuman beda berapa hari doang akhir? Beda ya, cuman 2 atau 3 hari. Ya, harus itu kalau sudah repair setelah review. Pain anjing. Terus ganti knalpot lagi deh. Ini ropon yang dia bilang nih, suara yang adem. Jadi ini setelan 2022 lah ya. Iya. Pado untuk tikro. Ya begitulah guys. Jadi sekarang gue udah sama Ari ya, kalian tau lah. Kalau misalnya gue udah sama Ari, terus jalannya udah di Raya Bogor, mau ngapain lagi kan? Kalau nggak ngeracunin lagi. Waduh. Semoga aja dia nggak rame ya. Terus ya ada barangnya dan segala macam lah. Jadi hari ini tuh gue niatnya mau pasang DRL guys di lampu. Ya iyalah DRL di lampu, mana lagi? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Mau masang apa namanya, night airy, apa lampu senja, devil eye. Devil eye mau ya, rencananya sih devil eye sama DRL ya, tapi nggak tahu lah kalau misalnya DRL. Kalau misalnya oke, harganya masuk, dia bisa ngerjain, nggak rame asang. Tapi kalau misalnya nggak jadi ya nggak tayang ini. Aduh, guys. Ampun, saya kenal punya standar. Bayarin ropan nih. Waduh, dijual nggak tuh ropan nih? Lu aja dapetinnya susah, anjir. Ini ropan Vario, kira seberapa? Vario. Buat Vario. Apa nggak kepanjangan di Vario ya? Nggak tahu deh. Temen gue jual full system murah banget. Vario, buat Vario tuh habis itu saringannya udah diganti CMS. Ada mas, ada kan? Gue mikirnya kepanjangan di Vario, tapi ya oke juga sih. Tapi di NMAX masuk soalnya, jadi nggak masalah. Aduh. Ada beberapa yang dikasih sama soalnya. Ada bang R15. Waduh, wah, abis mori juga ternyata. Rombongan ternyata. Jadi lo habis dari Sentul juga ya, rame, Rik? Lumayan. Rame juga. Ya, biasa lah, guys. Banyak ngap. Iya. Harusnya gue juga kesana, tapi... Nggak harusnya sih. Niatnya gue juga pengen mori. Tapi jadinya molor. Parah. Kiri, Kil. Kami sampai, Kil. Oh iya, deket ya. Jadi kita mau ke toko namanya... Apa, Batavia ya? Batavia Horn. Batavia Horn. Dia ada di, ini deket Pasar Pal nih, di Depok. Jadi ya, enak lah, deket. Dan tutup. Ah, tutup. Ya anjing, tutup bangsat. Lo mau nyoba di situ nggak, Daryl? Oh, ada lagi. Yang tempat gue dulu, yang lampu merah Cibubur. Yaudah, bagus nggak menurut lo? Bagus, bagus. Oke. Kalau menurut lo bagus, ya udah. Gue udah percaya deh. Menurut gue di sana tuh emang udah spesialis lampu, kok di sini tuh kayak spesialis lampu nggak sih? Kalau yang di sana ini bukan, yang deket Kalisari bukan sih? Mulutnya Kalisari? Bukan. Oh.
Mana Raya Bogor? Gue pernah lihat tuh ada depannya toko ban mobil Dunlop. Ada juga, ya oke lah kalau misalnya ada di Raya Bogor. Gak jadi guys, gak jadi ke Batavia. Jadi tadi mau masang di sana, tapi yang namanya Batavia Horn tahu ternyata jual ini juga. Kita coba ke tempat lain. Wih, banyak ngabers baru balik nih. Baru balik San Mori. Iya. Gak buka San Mori kan udah nggak boleh. Jadi Mori aja, morning ride. Morning ride. Takut banget digeber. Jadi kita nggak jadi kesana, ganti tujuan. Oh iya, daripada nggak ada yang ada pembahasan, gue ngobrol dulu deh sama kalian. Sebelumnya gue mau bilang terima kasih buat yang udah ikutan giveaway. Terus juga selamat kepada pemenang. Maaf banget, gue nggak bisa ikutan dalam video, nggak bisa hadir di videonya karena gue lagi sakit. Kalau kalian denger CD kalian bilang gue lagi sakit, iya gue lagi sakit. Sakit hati ya nih. Sakit hati, betul sekali pemirsa. Gue berhalangan hadir, terus sekarang ini video perdana anak WhatsApp di 2022 nih. Jadi video sebelum yang kalian tonton tuh udah diambil di 2021 sebenarnya. Sebenarnya tidak disengaja ya Gil. Kenapa? Video ini terbuat. Iya nggak disengaja. Gue nanya, lu kapan mau, soalnya waktu yang terakhir nge-review motor dia tuh gue juga udah bilang, Ri, gue kayak mau masang lampu gini, yaudah ayo jadwalin. Gue hari ini nanya, kapan nih bisanya lu, Ri? Dia bilang, gue hari ini di Cibubur, yuk setengah jam lagi jemput gue, jalan deh. Ya udah, jadi terjadilah video ini guys, gitu. Terjadilah video di 2002 ini. Tadi sebenarnya Ri, gue tuh hari ini pingin Mori. Tapi Morinya ke Sudirman. Sudirman, iya sendiri aja ke Sudirman, jalan santai aja gitu. Tapi Mori benar-benar kayak waktu itu kita yang kayak jam 5 berangkat gitu loh. Tapi ayo jatuhin gila. Iya, tapi apa daya kan, tidur baru jam 3, diajak main Forza. Jadi ya udah. Forza, sama siapa? Sama Dika, sama Bio. Berarti Phil? Hah? Forza berapa? Forza, gue beli kemarin lagi winter sale, lagi murah. Anjing. Sekarang udah balik lagi normal, makanya kayak wah lagi winter sale, udah gue beli game aja dulu. Gitu, ya udah nggak jadi Mori, akhirnya Mori sih, sekarang nggak Mori, jadi udah siang ride, afternoon ride nih, afternoon ride bersama Mas Ari. Wih, ada ban. Ini kok masalah nih? Rame nih, banyak mobil-mobil. Apakah tutup nih jalan-jalan nih? Mana yang lo maksud? Ya iya, tutup juga anjing. Lah, ini mah toko helm anjir. Ada situ kill. Kenapa ada minggu pada tutup semua? Oh ini, dia pindah di sini. Hah? Mundur, ini. Light corner. Iya, Red Corner. Tutut, agak rame sih. Ya kita tanya aja dulu. Oke, udah sampai. Lanjut nanti lagi, guys. 6 months later. Oh, ada. Ah,
kan jadi ada lawannya lu, warna merah, gua ada biru-biru. Buset. Ampun. Ada. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Sekarang udah kelihatan kan, ada bedanya dikit lah, ada biru-birunya. Agak kelihatan aja deh kamera. Ya ntar lah, gue nyampe lah, baru turun ngeliatin. Ya akhirnya ada kepasang, jadi insya Allah vlog ini tayang. Niri, tadi tuh gue mikir di sini ada juga. Ya di sini ada juga. Di ujung kalau nggak salah deh. Itu. Ah. Tapi gue belum pernah di sini. Iya iya, maksud gue kira yang lu bilang di Raya Bogor tuh ini. Duh, kan ada tuh lampu-lampu tuh. Bukan. Nih, kan dekat Kalisari. Nah, gue kira ini. Tuh banyak juga tuh pilihannya kayak. Jadi mantap. Tuh guys, jadi tadi gue gantinya di persis depan pertigaan Cibubur. Namanya Light Project. Hasilnya memuaskan menurut gue, harganya oke lah. Tadi gue ini kena 275. Tadi kena berapa lagi? 275. 275? Oh, iya 275. Oke lah untuk ukuran AS lah ya. Iya buat ukuran AS oke lah. Ini AS sih mereknya. Pede banget gue anjir, ada lampunya enak banget. Yuk mulai, kita mulai video pelan-pelan. Anjay. Tadi tuh gue sebenarnya mau ganti yang jadi LED light-nya ini. Kalau misalnya gue send jadi running light send gitu. Harganya 3,5 deh. Nah tapi 3,5. Pertama orang sana juga kurang nyaranin karena produknya tuh kurang tahan lama, modulnya tuh sering rusak katanya gitu. Itu pertama. Kedua, warnanya tuh nggak sebiru ini, warnanya tuh apa ya, ice blue atau apa tadi hari ya istilahnya, agak ungu apa ya malah ya, pokoknya nggak biru deh, dia pudar gitu birunya antara ungu putih kayak nyampur gitu. Jadi ya, walaupun keren jadi LED light kalau ngesen, tapi gue mikirnya kayak aneh sih kalau dia nyala warna itu doang gitu. Jadi ya udah nih, sekalian closing gue muter kemana ya, ke jantung deh. Apa gue ikut lu aja Taman Mini ya? Ntar gue tinggal nembus itu. Ayo. Iya gue sih. Taman Mini. Iya Taman Mini aja. Lurus ya. Yoi. Arah hek. Yoi. Tuh. Ari juga repaint. Ducktailnya ternyata di repaint juga tuh jadi warna. Pengganti hitam anjir. Tapi kurang pas ya kalau ducktailnya warna silver, yang mendingan hitam deh. Mendingan hitam sih emang sih. Iya. Apalagi kalau karbon sih. Bentar, ini semua full karbon. Waduh. Say. Ditunggu deh ngap. Biar enteng dan aerodinamisnya makin oke. Si enteng, si aerodinamis tuh. Si aerodinamis, padahal mau karbon kagak ngaruh aerodinamis, anjir cuma enteng doang. Tergantung karbonnya, kalau misal karbon stiker ya kagak ngaruh ke berat juga. Iya juga sih. Lu ganti frame-nya jadi aluminium. Frame apa anjir? Ya frame motor lu biar ringan. Anjir. Jadi gitu guys hari ini ceritanya. Sebenarnya ngerjainnya cepet sih. Cuman berapa ya tadi? Gua udah masuk motor jam 3-an. Sekarang lama ding. Gue mau masuk motor jam 3-an. Terus kan ini kan pengerjaannya dicoak gitu. Dicoak, dilem lah biasa. Terus dites dulu segala macem, tunggu kering. Ya 2 jam, ya 2 jam sih. Lumayan lah. Tadi 1 jam mana itu? Apa? Kagak, hampir 2 jam. Hampir 2 jam ya? Hampir 2 jam ya? Yang tadi gue tinggal bucin sejam ya? Lu bucin sejam. Berarti 1,5 jam lah kira-kira. Soalnya lu di sana ya kira 1,5 jam 90 menit. Lumayan cepet sih buat ngerjain modifan gini-gini kan. Ala-ala lah biar ini biar sah jadi ngabers aja gua. Waduh.
gue jarang main sama Ari gara-gara gitu sih. Ada kalau mau ikut dia tuh harus banyak nih persyaratannya nih. Gue belum cukup ngabers katanya. Anjing. Saya bukan ngabers pokoknya nonton. Bukan ngabers terus apa dong? Gue hanya orang yang hobi motor dan modifikasi. Bukan ngabers. Iya, siap. Siap, bukan ngabers. Wis, digeber enggak tuh? Tapi gue lebih demen ini sih. Lebih demen knalpot lu yang ini, suaranya lebih adem. Lebih sopan. Lebih sopan. LED. Tadi tuh gue disuruh Ari juga, belakang gue di stop lamp gue diganti jadi running gitu. Oh iya. Buat subscriber di... subscriber Akil nih. Apa tuh? Akil kira-kira butuh diganti kan nih stop lampnya nih, model running kayak ala-ala Vario gitu. Nah, gue mikir. Mau juga ganti sih dia. Tapi gue mikir ya, kalau Vario itu dia kan 3-in-1 ya, nyambung. Jadi kayak cakep. Kayak 3-in-1 jatuhnya. Dia nyambung dong satu. Jadi iya, tapi 3-in-1 itu kan sebutannya kayak apa ya namanya? Satu kesatuan lampu rem, nah, lampu iya, senja iya, sama sen. Iya, enggak setrin, enggak itu sih. Kalau 3-in-1 kan emang dia gabung gitu ya semua. Enggak, maksud gua kalau Vario itu kan kayak lebar gitu lah. Gua kebagi 3 kan, sen sendiri, tengah sendiri, sen kanan sendiri. Nah, terus referensinya sih dari Scoopy. Jadi kayak kalau Scoopy itu kalau di rem bulatnya tuh kayak gitu, kayak gerak gitu. Jadi kayak gede, kecil, gede. Nah, itu kagak demen. Lu colok aja, Gil. Jadi satu lampu lu sen sama lampu tengahnya nih. Bodoh amat anjir. Astagfirullahaladzim. Apa tuh? Di depan berhenti. Ya, tukeran, Gil. Apaan? Tukeran motor. Motor lu? Ya udah, sini bawa. Kencengan ini motor sama lu, hati-hati ya. Ngejengat, ya, ngejengat. Anjing. Ngejengat. Tuker di mana nih? Sini kanan nih. Ya anjing di sono, lu ke sono anjing. Susah gua. Sono aja kalau mau. Ya udah deh. Terus gua enggak bisa keluar, kampret. Mati motor gua.